baguskan anak ala kita, baguskan perbuatan baik kita, dan kalau perlu adalah dalam hidupmu ni kau ada menangisnya lah. Hidup ni tak ada nangis-nangisnya. Usah tak tahu siapa, jangan. Kadang-kadang malam perlu kita nangis. Lagi saat kalian sendiri, sendiri kalian nangis, istri datang. Kenapa pak nangis malam-malam? Lihat apa? Lihat dompet ni kosong. Baru itu sih gila. Dompet kosong ya lah. Tak bisa nangisnya tu kalian tu, ya Allah, aku ini banyak salahnya deh. Aku ini ya Allah banyak dosanya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ngampuni aku ya deh. Nah, ngomong gitu kita sama sendiri. Atau lagi kita sendiri, kita lagi sendiri, istri dah tidur, anak-anak dah tidur semuanya. Kita duduk, kalian duduk mungkin yang kalian merokok atau apa, duduk di teras rumah atau di samping rumah atau di mana, di taman atau di teras rumah lah. Duduk nangis ya Allah, lihat apa keagungannya Allah. Bulan purnama, bintang yang kelip-kelip ya Allah, terbersih pada saat itu kebesaran Allah itu membuat kalian ya Allah, maha agung kau ya Allah, menangis kalian ya Allah. Tidur dah awal, istri itu jam 8 dah tidur, anak dah tidur awal, masya Allah, tinggal kalian sendiri depan sambil merokok, lihat ya Allah, lihat bintang itu kalian sedih, lihat bulan itu atas sedih, begitu kalian lihat depan tuh janda birang lewat, masya Allah, hilang lalu cerita nangis tuh kan. Nah, ya sebentar ya tuh, udah tuh ya nangis itu jadi langsung pikiran-pikiran jahat langsung kan, langsung aku nih mumpung istri aku tidur nih, mana tuh katanya, mau lihat enggak katanya, iya tuh lama, udah lanjut lah. Nanti istri abang ini bang, ini nah istri aku tidur lah, dia aku tidur bangunnya pagi besok lah, udah lah jadilah ya, baru gak nangis, hilang ceritanya ya. Nah, mulai dari sekarang coba biasakan diri kita untuk bisa menjadi orang yang baik ya.